menyaring mikropartikel tak kasat mata. Sikat pembersihnya pun bisa digunakan untuk membersihkan kasur, bantal, guling, sofa, karpet, tirai, dan lainnya. Alat ini mempunyai kapasitas debu sebesar 0,5 liter, di mana dalam wadah debunya terdapat busa sebelum HEPA filter, sehingga hasil hisapannya bisa lebih maksimal dan efektif loh. Wadah debu tersebut juga bisa dicuci setelah digunakan. Oke, ini aku mulai coba di kursi ya guys. Jadi ini kursinya itu kursi yang serap debunya itu benar-benar deh. Jadi kalau misalnya kita vakum, ini debunya akan seperti apa ya guys?